Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sekali lagi bersyukur kita bukan karena resmi-resminya memulai mengaji diresmikan dengan bersyukur, bukan. Tapi kita berusaha bersyukur tiap saat, khususnya diberi oleh Allah ngaji. Ini nikmat paling agung sesuai dengan lagunya. Nikmat paling besar yaitu nikmat iman, bukan nikmat jasad, bukan nikmat dunia. Ini nikmat paling agung, nikmat iman, nikmat ar-rahimnya Allah di dunia. Di dunia tapi ar-rahimnya Allah. Mudah-mudahan kita bersyukur. Kalau bersyukur ya ditambah. Kalau tidak pandai bersyukur ya sudah disitu aja. Makanya kita berusaha bersyukur, khususnya jika diberi kebaikan-kebaikan, jika diberi iman, jika diberi bersyukur. Bersyukur karena bersyukur bulat. Jadi bulat dalam lingkaran bersyukur, lain dengan lingkaran setan. Gara-gara benci apa kita memusuhi orang, gara-gara orang dimusuhi, wong misuhi awake dhewe, gara-gara awake dimusuhi, ya misuhi kendi, ya bulat lingkaran setan. Ada lingkaran setan dalam dosa. Gara-gara nyolong, paling dikepui uang. Dikepui uang, ngeracun. Ngeracun, ditambah dikepui uang. Rokok. Itu lingkaran setan. Kita bersyukur, gara-gara bersyukur, atas bersyukur, malah ditambah nilai. Mudah-mudahan. Allahumma. Salawat dan salam, mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada diri kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang dia dijahati ya. Dari model, dari model. Ya. Nah, jadulnya sahabat api ya buci, el ya buci. Ya. Sahabat mangan, ya mangan. Masih api ya mangan, elek ya mangan, bodoh. Jadi di mangan tapi api, tak mangan elek. Di mangan tapi api. Sangat elek ya urip, gak elek ya urip, ya. Api ya urip. Nek waya loro masih bersyukur ya loro, sabar ya loro, masih gak sabar ya loro. Terus waya loro. Ya, dunia pun keten. Bukti malam keluar saya tidak selesai kasus Allah. Bagaimana? Ni'mat paling agung iman. Yeah.
kemungkinan jadi kata-kata Ustaz-Ustaz Riti bisa tetap nek jelasno cek ke penjelasannya apa nek jelasno cek ke penjelasan apa cek balik-balik anda penjelasan apa gonta-ganti ya kudisa gonta-ganti ya. Nikmat paling agung, nikmat paling gede Allah niku wonten nikmat cilik, nikmat gede, nikmat gede. Wonten ngarani nikmat dunya niku nikmat cilik. Nikmat kesehatan, nikmat kesenangan. Nikmat iman, nikmat paling gede. Ya. Tapi nikmat cilik, nikmat sedengar, itu podo kalau cilik mana? Nikmat jasad jopo, kalau nopo kesejahteraan tentu nyampur. Tapi iman kangge dunyo akhirat tak terusik. Pun tak pilih-pilih, apa nikmat dunyo itu? Nikmat dulu apa pemanah ya? Duit itu ya, sementara, duit itu, opo meneka haram tambah nemen, opo meneka haram, apalagi haram, tak nipin itu jari ini. Kalau internet itu porno-porno itu banget. Piro enaknya porno. Piro enaknya porno. Pun, piro enaknya. Umpama porno seorang dunia itu loh. Akhir-akhir rokok tak terus. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Apa enaknya? Pirang suwene enak. Ya. Kok bebojone kadang-kadang rasane senadus kok. Dunyo niku, ya akhirat ya opo. Sak tau urus terus. Sok kok kate meng. Wani mengingkari kehidupan akhirat pun rokok tak berlulus. Jadi tentunya ini kudu nikmati duit ini tuh kan rokok sih. Kan rokok sih nikmati duit ini. Nikmati disanjung apa? Lorone dilokno apa? Nah, lorone dilokno uang. Dinyak uang dikenyek-nyekan, dituduh lorone apa tapi diijoli kali Gusti Allah sampean nggih kena eri aduh ya tapi alhamdulillah astagfirullah maha Allah tetap mengguna Gusti Allah aku ridho dengan ketentuanmu ya Allah ahli ilmu langsung ini Gusti Allah ya. AWD belajar aja sepuluh ribu teman-teman dengan ya Allah terus dijoli kali Gusti Allah kena eri ini ku dijoli kali Gusti Allah suara gosak terus-terus ya Allah rumah amin jangan suara ngomong-ngomongan alhamdulillah ayo aku biar itu kena eri terus alhamdulillah subhanallah dan saya dibijoli suatu perkenaan ketinggian derajatnya lebih tinggi lagi mulanya ngumpul siapa sih tentunya ini enak ngumpul banget podo ngaji ini gak tapi si cinta akhirat ya cinta abah karena Allah dan akhirat karena akhirat tidak enak karena cek diri berani Gusti Allah tidak dimurkai gitu aja
Ya. Sampean apik nang bojo sampean. Apik nang bojo sampean. Lambangno bojo sampean bukan bojo, baik-baik bukan bojo ya. Tapi ladang amal soleh. Ya. Sampean guyu nang bojo berarti amal soleh. Nanti di akhirat tidak disia-siakan. Begitu tawur selamanya. Nah, eling akhirat, eling Gusti Allah niku jenenge nikmat iman. Engkon. Ketemu nikmat iman. Sak tawur terus dunya niki nikmat iman. Dan nikmat iman. Jadi hidup di dunia dengan menggunakan nikmat iman, yaitu iman Gusti Allah akhirat. Bukan suami, tetapi ladang amal soleh. Ya, ladang amal soleh. Bukan anak, tapi ladang amal soleh. Oh, jamal soleh. Krono Gusti Allah, krono ahe. Sama ngalah nang gini wong lanang, ngalah nang gini wong lanang. Orang ngalah nang wong, tapi ngalah krono Gusti Allah. Cek disayangi Gusti Allah. Nah itu jenenge iman. Beda betul. Bojo ganteng, niku nikmat betul. Nikmat cilik. Bojo ganteng nikmat cilik. Bang. Tapi iman nang Gusti Allah akhirat nikmat gede. Nggih. Iman nang Gusti Allah, iman nang akhirat nikmat gede. Senyum nang suami diniati ora ngalah nang gene suami. Tapi ngalah nang Gusti Allah. Paham nggih? Niki kata sing paham lho. Alhamdulillah. Jadi ngalah nang wong lanang, guyu nang wong lanang, ora guyu nang wong lanang, tapi krono Gusti Allah, krono akhirat. Dibales no akhirat suwargo Allahumma amin. Kan ojo kate tunda-tunda sampai mas aku guyang-guyang gak sampai tiba sampai kurang ngaji kok poin tersampe eh kenapa kok poin tersampe aku guyang-guyang sampai datang sampai moroan apa mesti ya yo. Berarti kurang ikhlas itu imannya kurang mantap ya. Ayo nikmat iman dipakai bagi-bagi nikmat iman dipakai lah pagi ya nih. Nikmat iman dipakai ya. Nyuwun nikmat iman. Dah ni wong wedok lagi api nang mulang. Nang tonggo nang kabe api ya. Hah? Ini nikmat paling aku. Ora mangane sing dipikir, tapi syukur nang Gusti Allah sing dipikir. Ora enake dipijiti wong lanang tapi syukur nang Gusti Allah wong lanang kok gelem dijeti ngono nggih ya eh nggih ta nggih kok guyu-guyu niku jenenge nikmat bi nikmat iman. Dan ini orang-orang yang ini kita ingin iman-iman. Orang-orang itu tidak masalah.
gak marah itu gak masalah, sembuh warang kali gak masalah. Ya tadi yeah. Ojo ndelok wong liyane. Kore enak di TV di sembarang kali di dihake. Kene gak enak. Lho, ojo ngono. Hubungan Gusti Allah akhirat, Gusti Allah akhirat, Gusti Allah akhirat. Lah bojone eling Gusti Allah mawon. Nggih. Pak. Niku jenenge nikmat. Nikmat iman. Ngaji ora lunggu ambek apa, tapi ngaji polai perintahe Gusti Allah. Nduk ngene akhirat gak disia-siakno, gak dijarno. Catetane lama selama-lamanya. Allahumma amin. Lah mboten niku polai Gusti Allah Maha Mensyukuri. Eling Gusti Allah Maha Mensyukuri. Eling Gusti Allah Maha Membalas. Maha memaafkan, ya. Nek ana wong dosa, kita berbuat dosa, cepet minta maaf aja. Cepet minta maaf, jangan putus asa. Nek putus asa, sampai kek, ya wis, nanggu. Gampang nggih dilakoni nggih. Tak belajar ibadah, tak jisik belajar lagu Quran ya. Amulani sama-sama nontong-nontong. Nek perlu dikaya ngaji nonggen musola-musola adulnya sholat itu kaya ujian. Mbak Idin tak apa-apa, Rati tak apa-apa. Bulat, badan ini apa. Nek nikmat dunia, nikmat jasa, ini segera sirna sih. Ya, dulina anak bapak ya arek-arek paling duwe itu bilang penelitian segera sirna sudah buyar-buyu nanti lagunya ibu lain ya mulanya ini anaknya dipesen ibu ojo kari pacaran nak pacaran ojo kari mendekati zina nak HPmu apusen ojo belum dihubungi nak. Wis ngene kene gak iso apa gak pacaran radio tapi aja lapo-lapo radio tapi aja lapo-lapo pacarono tapi ra didi dhisik tak bantu Bu ya oh niki bajik sanawiyah kelas 3 tapi pacaran sama rada kenapa tahu popo, ya. Gitu. Jadi nikmat iman, nikmat paling agung. Nikmat jasad dunia, jasad, jasad. Contohnya ini kau, oke? Oleh tujuh dua bapak arek-arek ganteng, dua keh, ya tajir, ya lumat bisa, ya. Iku nikmat dunia. Apa sih tajir? Hah? Tajir duit akeh, ya. Tak jadi tajir bahasa Arab. Arti ini tajir boten, arti ini pedagang, saudagar. Apa yang lu rai? Sama gak lupa ngomongnya. Itu titik-titik lah maksudnya. Iya. Bapak arah ganteng suge niku jenenge nikmat dunia tapi nikmat iman boten ngoten nikmat iman boten ngoten aku senyum nang bojo ora nang bojo polae Gusti Allah polae akhirat. Aku dilok notonggo tak dunga notonggo polai Gusti Allah polai akhirat. Ini
niku jenis nikmat iman. Muga-muga kula bangsa diparingi nikmat iman nggih. Amin. Temen lagono niki cek hebat nikmat iman. Syukur sabarita api sing elek-elek polae awake dhewe jaluk sepuro. Jaluk sepuro. Nggih, jaluk sepuro astagfirullahaladzim. Muga-muga di sepuro. Jane ten akhirat ngeten. Sampeyan mati nggih. Wudhuna neraka kali Gusti Allah. Ya Allah, niku dosa kula nggih, ya Allah, kula wedi lan neraka niku. Sik kilo bangmu swarga. Alhamdulillah. Kon nggih. Mulane sing akeh njaluk sepuro. Awake dhewe sing akeh dosa. Nabi ya njaluk sepuro lho. Ulama lho njaluk sepuro. Nggih. Muga-muga mboten niku wau. Kilo usahmu rokok aduh kula mboten kuat ya Allah tapi dusun tak sepuro kilo swarga alhamdulillah kok jeneng ngaji kilo swarga alhamdulillah tak sepuro dusunmu alhamdulillah mulane ngaji niki jal sepuro kenapa jal bayarannya apa sepuro ya jalur bayaran sepuluh, apa yang jalur sepuluh toh? Jalur apa? Jalur itu yang sampai di sini sama gak gabar duit main akhirnya, main terberet duitnya di sini apa jalur sepuluh nang Gusti Allah kabeh jalur sepuluh ya makanya iman pada ketentuan Allah itu dimaafkan oleh Allah dosanya. Ani ki iman, ridho, syukur, sabar, ridho, ketentuan Allah dimaafkan dosanya. Allahumma amin. Es masih mati pokoknya ridho, syukur, sabar, ridho, ketentuan Allah ikut di sepuro kabeh melalui suatu. Allahumma amin. Tak dudui ini rahasia ini. Syukur, sabar, ridho, ketentuan Allah di sepuro dosa di kafe. Iku akhirat itu dunia lu enak langsung kaya walau tanpa harta. Jadi raja walau tanpa mahkota. Rumah mewah.
diparingi rumah, diparingi omah, udan sore nganti bengi gak kebocoran. Blas ya alhamdulillah. Gusti Allah sing paring, ngoten lho. Sing kathah eling Gusti Allah. Sing kuasa ini Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi napa rumah mewah niku lho mek titik tok. Nek rumah mewahnya mek titik. Merem ya wis. Padha mewah gak mewah ya. Nah, makan lezat gimana? Ketuwetan, ketuwet, 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 ketuwet. Jadi makan lezat lewat lidah saja habis itu kan, guys. Oh. Nah, semuanya itu jadikan sarana syukur, syukuri ben cipta eling Gusti Allah. Di sepuro dosane. Sing gak eling Gusti Allah di sepuro dosane. Nggih. Ngoten ae. Sing mengeluh-mengeluh muga-muga di sepuro terus gak mengeluh. Nggih. Berarti ngaji niki mulangi ati ten tangga nggih. Ora kerawukan ampek tangga nggih. Hah? Jadi bukan rumah mewah yang ada mensyukuri sang pencipta. Aja ini piye dikek rumah mewah. Ya, dikek rezeki. Eh? Rumah gak mewah. Ya alhamdulillah ya urip nang dhuwur ora dunya. Urip nang ngene hebat sing sak terus-terus. Niku nikmat iman. Jadi syukur niku isine iman. Salat di intine syukur, puasa di intine syukur. Zakat di intine syukur. Dengan iman Islam ini kok sing dimusuhi, sing dilokno, sing diduga, sing diambi, tapi tentram. Tentunya mak duwi lho, piro sih, tentunya ini kok piro. Tapi alam bahagia, alam selamanya bahagia selamanya.
Nek dunia tanpa iman, tanpa zikir, tanpa syukur, tanpa ridho ketentuan Gusti Allah. Ya, napa? Dunia hampa, keopo dunia itu. Ya, ngelumpur duit di gaitku sawah, sawah ini sakit keopo. Iku pabrik ini tambah gede, pabrik ini gede apa? Nek pabrik gede terus lah apa? Eh? Tuku helikopter. Ya, boleh dokter. Kalau nyuntik ya melungker. Kaya apa? Eh? Dunia apa? Terus di akhirat sengsara selamanya. Boleh apa? Gusti Allah gak dikenal. Gak kenal Gusti Allah lho. Ternyata Gusti Allah sing gawe kabeh. Akhirat gak kenal. Oh ternyata uripmu akhirat ono temenan ras. Gak benar. Sengsara. Ya. Pantes sing tak tuku monggo dalam. Ada yang tanya? Oke, wanita, terus monggo, yang tanggung, ya, atau apa saja, nggak apa-apa. Ibu itu nggak diurus sebagai wanita, ya sama tako, menjawab sama tako, ya. Mungkin power tinggi mau iman. Kenapa-napa, yang tanggung? Wonten tiang jaler loro jamaah niku taune pokoke nek imam ambek makmum sing dadi imam kudulah anak betul kalau dadi imam ya wis better sama ngalah ya better ngalah demi Allah dan demi akhirat niku sing imami jalar sing imami jalar pun bener terus sakjane nggih jamaah niku ten Al-Qur'an niku wonten aturane. Aturan jamaah niku kaya murat marit nggih, kaya murat marit. Iso jamaah sarokat, iso rokat, iso masbut dan sebagainya. Nggih. Ngeten Nabi niku ngimami jamaah sengene kajine perang. Niki ten Al-Qur'an. Terus Nabi takbir ambek di, jamaah dibagi dua kelompok. Allahu Akbar Nabi takbir salat zuhur di rong rakaat. Ya. Yeah. Salat zuhur rong rakaat, salat asar rong rakaat. Jamaah biyen niku ngoten. Niki jenenge salat qasar. Jika keadaan tertentu mawon salat qasar niku pergi sakit dan sebagainya. Ya. Yeah. Pergi sakit kesulitan. Aku nek sujud ngawur luwe wis ora katek apa-apa. Ya. Tapi nek apa pikir tentang rokaat, ya. Kadang-kadang ning rokaat bareng ngawur luwe nek sujud tinggi ya. Kalau bareng mare salat zuhur nggih. Niku Nabi Allahu Akbar. Ambek golongan satu. Jamaah ini dibagi loro. Golongan satu sembahyang kali Nabi. Terus sing golongan dua jogo-jogo berono musuh teko. Ya. Mantun-mantun Nabi sholat sak rakaat.
kati rokaat kedua ngadeg ya mantun sujud nabi lah sholat biasa di sunnah no duduk istirahat. Jadi bendino niku awake dhewe ben rokaat pertama kati rokaat kedua kati ngadeg kok sujud niku ojo langsung sujud ngadeg sujud lungguh dhisik deg. Nah niku jenenge lungguh istirahat. Jadi mari sujud yang kedua ya kate berdiri yang kedua niku lungguh dhisik. Aja teko sujud langsung ngadeg. Ya, disunnahno lungguh dhisik. Namine lungguh napa? Istirahat. Lah nabi niku lungguh istirahat suwi. Terus makmume mari lungguh istirahat ngadeg. Ngadeg nutukno sak rakaat. Ya. Nutukno sak rakaat. Terus mari tutup sak rakaat di salam dhewe. Salam dhewe. Terus mantun-mantun buyar teh. Golongan pertama ya. Golongan kedua ngoten langsung salat sampe mawon. Allahu Akbar langsung lungguh istirahat. Ini ku carane jamaah. Kula terus sik nggih. Terus mantun-mantun kabeh lungguh istirahat. Terus nabi ngadeg. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantun-mantun nutukno, nabi nutukno sak rakaat. Terus salam. Kula barani. Tiang niku wau sing gelar kedua, ya. Allahu Akbar, mantun-mantun sembahyang sak rakaat. Ya. Sembahyang dhewe sak rakaat. Sembahyang dhewe sak rakaat. Nabi cik lunggu, wis lunggu kukwabe, nge? Baru nabi ngadek sak rokaat. Terus tiang golongan kedua ini kok berarti salam bareng-bareng nabi. Ini ku jamaah cap opo, ya sebenarnya ku jamaah gak opo-opo, nge? Niki jenenge mas bu, niki jenenge sing api jamaah. Terus pertanyaannya sampeyan napa? Ngeten siang-siang imami angsal pirang rakaat? Satu rakaat. Terus? Tiang jalur kah? Di babah. Tiang jalur kari sa rakaat di babah. Tiang jalur kari sa rakaat. Pokoknya imami salam, ya nambah sa rakaat. Sing dihitung ini tuh rukuknya. Imamnya medal. Bun, misalnya jawabannya terserah sampai paham tahu deh. Paham ya? Nah, tiangnya medal. Oh berarti tetap imamnya pancet di kapopo. Ya. Sama tadi imam yang kedua itu masih apa-apa. Imam yang kedua ini datang terus waya mari ini, ngerti? Waya mari makmum salam dia apa-apa. Tahu gak? Imamnya durung mari ganti imam. Imamnya durung mari. Makmume wis mari, ya wis mari, gak apa. Tapi nek gak podo, takhiyati, ya wis apa salat dhewe. Nggih. Fa. Samangke imame niku salat sunnah. Makmume salat wajib ora apa-apa. Bareng gerakane tok. Engkau ternyata imamnya sholat maghrib, ya. Oleh jamaah, imam makmumnya sholat isya,
gak podo untuk rokaat ya wis apa podo kaitan itu nek wis gak podo ya gak podo. Paham nggih? Niku lho kaya nabi ngimami ten gene diciptakan Al-Qur'an. Al-Qur'an lho dhewe sing ngomong. Ya. Merane, itu di Al-Qur'an pun lengkap. Cara misbar jamaah di wono. Cara misbar jamaah ya. Bareng gerakan itu. Gampang ya, gampang sholat jamaah masbuk ya gampang. Allah apa wonten sing nguruke anu jawi si imami nek kon kate makmum jawi lebih si imami ya. Allah akbar dinteni suwi dibawa maca SMS. Jadi buatin di sunatakan, tapi buatin nopo-nopo. Melok gerakan emang. Tapi niatnya tumbuh di kue. Makmum. Buatin nopo-nopo. Ulo niat gerak nak makmum gerakan itu emang. Buatin nopo-nopo kode sholat ya. Kode makmum ulo itu. Tapi malu. Di Nabi mimpin jamaah tenggene sholat khawuf yaitu persiapan perlatih ngoten niku wae. Gerakan sing kelompok kedua Nabi niku kan longgar. Niku sholat dhewe dhisik. Plak plek plak plek terus melok nunggu bersama Nabi, terus Nabi ngadeg bersama Nabi. Paham nggih? Sama kiasno mbak Al-Qur'an niku. Napa niku kok wonten modele Nabi? Nggih niku tiyang nek bekerja kebaikan berjamaah. Abah mencari kayu, sama jatuh teko. Ya sampean kancane abah mencari kayu. Ya. Hah? Kabeh nggih. Jamaah niku disenengi Gusti Allah. Jadi kebaikan-kebaikan di berjamaah. Ngaji di berjamaah. Abah masak-masak aman skopeli kali melok mangan itu ya melok-melok mangan itu gak bobo. Pokoknya melok melok-melok. Ojo isi tak sekali, ojo melok-melok. Mudah-mudahan manfaat. Kemudian kita berjamaah dalam kebaikan. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa arhamna wa hdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Bila itu.
Quran.